Okey. Jadi sebelum daripada ni tu ada sikit lagi kita abi, iaitu dia kata sini wakana li Umar wakana li Umar fadlun azimun yawmas saqifati haitsu sar'a ila bai'ati Siddiq qabla an jahdi safiqatan. Jadi Sayyidina Umar adalah orang yang apa dia, macam penting jugalah, orang yang mempunyai peranan yang besar juga pada hari Saqifah. Hari Saqifah tu ialah hari apa dia, hari bai'ah. Hari Saqifah tu ialah hari bai'ah kepada khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar tu. Hari tu dibuat mesyuarat lah, dibuat mesyuarat di kalangan orang-orang Ansor dan mereka mengecualikan orang-orang Muhajirin. Tetapi ada apa dia, Abu Bakar, Umar dan juga Abu Ubaidah, dia pergi. Itu. Dan dia apa dia, memberikan cadangan kepada itulah. Supernya ada kita belajar dulu tu. Jadi hari itu dipanggil hari Saqifah ataupun apa dia, tempat perjanjiannya ialah Saqifah milik Bani Sa'idah. Gitu. Jadi Sayyidina Umar ada peranan pentinglah. Sebab dia apa dia, cepat-cepat suruh berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, sar'a tu maknanya mempercepatkan baiat ataupun dia sendiri mempercepatkan baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq sebelum berlakunya perpecahan ataupun kita kata perpisahan kuasa, yang mana gabungan ni antara macam cadangannya jugalah ialah untuk membahagikan kuasa-kuasa kepada apa dia, dua, iaitu kuasa di sebelah orang Ansar dan juga kuasa di sebelah orang Muhajirin. Tapi jadi bersatu, jadi bersatu sebab mereka berbaiat kepada apa dia, kepada Abu Bakar mengikut caranya Sayyidina Umar itulah, yang mana kita ada baca dia juga sebelum ni. Sebelum berlaku perpecahan umat lah kita kata. Jadi apabila walamma walla Siddiq kana lahu Umar a'zamu musyirun. Hatta anna Abu Bakrin lam yara ghayrahu ahlan lil khilafati ba'dahu fa'ahida lahu biha wa ni'ma fa'ilun wa ni'ma fa'ila. Jadi kata apabila Abu Bakar dilantik, maka Umar lah merupakan kita kata penasihat yang paling penting sekali kepada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar tidak nampak ada orang lain selain daripada Umar yang mempunyai kelayakan untuk memegang jawatan khilafah selepas daripada dia. Fa'ahidalahu biha. Jadi dia, maknanya Sayyidina Abu Bakar ketika dia mati itu, dia berikan jawatan itu kepada kepada Sayyidina Umar. Jadi alangkah moleknya perbuatannya itu. Ni'ma fa'ila, apa ni, ni'ma fa'ala itu maknanya ni'ma ma fa'ala. Alangkah baiknya apa yang dilakunya. Lepas itu seterusnya tu dia macam perenggai berkait dengan apa dia ni, rupa paras. Rupa paras Sayyidina Umar. Jadi itu mungkin ada beza-beza, jadi biarlah kita biar tu. Lepas itu anak cucunya pula ada Abdullah, nama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ada Abdul Rahman Al-Akbar. Lepas itu Ummul Mukminin Hafsah. Anak dia adalah isteri Nabi, nama Hafsah tu. Ada Ubaidullah. Dan Ubaidullah itu kutila bisifin Muawiyah. Dia dibunuh pada hari, pada perang Siffin, bersama-sama dengan
kumpulan Muawiyah tu, maknanya mengikut kumpulan Muawiyah. Dibunuh pada perang Siffin. Wa min waladihi, antara anaknya pula, anak kepada siapa dia? Bukan anak, amin wuldihi. Wuldihi maknanya bawa dia lagi lah. Itu Fatimah, Asim, Ruqayyah, Zaid dan Abdul Rahman Al-Awsat, Abdul Rahman Tengah. Okay. Jadi ada Abdul Rahman Akbar, ada Awsat dengan ada Asghar. Tapi Asghar tak ada sebut sini. Jadi Sayyidina Umar itu dia diberikan gelaran Al-Faruq kerana dia apa dia? Kerana dia adalah seorang faqih ataupun hakim yang boleh membezakan antara yang benar dengan yang batil. Jadi dia ada mahkamah dia. Mahkamah dia tu hak dia buatlah di zaman dia kemudian tu. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar tu dialah hakimnya. Patut bui abil khilafati sabihatu wafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi dia dibai'ahkan untuk khalifah, menjadi khalifah seterusnya pada pagi hari kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila dia naik, apa ni, bila dia dibai'ahkan, maknanya bila dia jadi khalifah, dia pun naik ke atas mimbar dan dia berkata, innama masalul Arab. Ni sarab itu dia, tapi sebenarnya Arab, orang Arab. Orang Arab seperti unta. Okay. Mislu jamalin anifin, seperti unta yang diikat hidungnya, diikat hidungnya ataupun dicocoh dengan besi lah hidung dia tu. Maknanya mereka ikut kepada ketuanya, mereka ikut ketuanya. Falyanzur qa'idahu aina yaquduhu. Jadi ketuanya mestilah kena geti dia nak bawa unta-untanya ke mana. Okey. Ketuanya mestilah lihat dan geti nak pandu, kita kata, unta-untanya ke mana. Okey. Wa ana fa apa ni? Wa ana fa rabbil ka'bati la ahmilannakum ala tariq. Jadi saya demi Tuhan Ka'bah, saya akan bawa kamu ke jalan yang lurus. Saya akan bawa kamu ke jalan lurus. Ke jalan yang betul lah, gitu. Dia kata orang Arab ni super ni unta, segerombolan unta yang diikat, apa ni, bukan diikat, di macam apa ni, di pubuh besi di hidung dia tu, maknanya ditarik lah. Jadi dia pergi ke mana sahaja, ketua dia bawa dia pergi ke mana sahaja, tua dia bawa pergi. Jadi dia akan bawa pergi ke tempat yang betul lah, gitu. Lepas tu ni hak ada hak lain pula ni ialah Amrul Umar fi ahdi, apa ni, Amrul Iraq fi ahdi Umar ni, hak ni macam hak lain. Jadi kita tidak nak baca ni lah, itu tidak nak baca ni, cumanya kita baca dalam Wikipedia. Ada beberapa tempat kita akan baca pula sini, iaitu dalam hak lain-lain kemudian tu lah. Jadi baca dalam Wikipedia tu apa-apanya, sebabnya sebab hak dalam ni dia sebut pasal peperangnya, dia peperangnya dan juga pembukaan kota-kota tu kita tidaklah nak baca belaka. Kalau ada nak baca pun pada tajuk depan-depan tu, kemudian adalah sini dalam tajuk apa dia ni, kalau sini Fathu Hims situ, tapi waktu tu semula lah. Jadi lalu nak baca dalam tu dulu, sebabnya nak suruh bui gambaran hak umum tu lah, lagu mana bendanya. Mentah nak buka dulu. Okay ni.
Okay. Ni adalah Wikipedia dalam bahasa putih. Cuma yang anda baca boleh terjemah lah. Baca pun rengka-rengka. Masa pun ada dalam Google 30 minit. Jadi, hak ni macam. Kita buat berita sekali lah boleh-boleh. Gini. Okay. Jadi, Sayyidina Umar tu, dia ni hak macam daripada ni. Hak asah dia lah. Maknanya berkait dengan dia jadi khalifah yang kedua dan sebagainya. Jadi waktu kita ada baca dah lebih kurang. Lepas tu berkait dengan dia menguasai empire Rome dan Parsi dan juga 2/3 daripada empire Rome tu. Lepas tu ada juga nanti banyak lepas pada ni lah. Lepas tu dia dibunuh oleh ada seorang Parsi nama Abu Lu'lu'ah ataupun waktu pun akan sebut juga. Dalam kitab kita tu ada tajuk dia, jadi kita akan baca situlah nantinya. Jadi kehidupan awal dia biarlah pasal kehidupan awal dia macam apa dia dia masuk pada Islam apa dia tu biar. Kita nak baca tajuk ni pasal tajuk khilafah dia. Pasal tajuk khilafah dia. Jadi hari itu pun ada juga rakyat macam dalam ni pun lebih kurang itu jugalah. Maknanya bila Nabi Muhammad mati tu, dia kata siapa dia yang kata Nabi Muhammad mati, dia akan apa dia? Pacung. Okay, pacung. Dia akan bunuh hari itulah. Dia bunuh hari itu. Tapi lepas pada tu, dia akan kerat kaki dengan tangan. Lepas pada tu, saya dia nak berbakar rakyat. Orang yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mati. Orang yang menyembah Allah, Allah Ta'ala hidup dan tidak pernah mati. Tidak akan mati sampai bila-bila. Maknanya, waktu tu ayat dalam cerita Sayyidina Abu Bakar dululah bila kata lagu tu. Lepas tu, Sayyidina Abu Bakar juga baca ayat Quran. Nabi Muhammad adalah Rasul sahaja. Jadi lepas pada tu, barulah dia terima dan juga dia tidak marah pada orang yang kata Nabi Muhammad telah mati. Jadi berkait dengan apa dia? Masalahnya ialah mula-mula sekali ialah Saqifah. Saqifah Bani Sa'idah. Dalam bahasa Arabnya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah tu maknanya bumbung asalnya, bumbung satu bangunan di Madinah yang digunakan oleh Bani Sa'idah, maknanya Bani Khazraj lah. Maknanya selepas daripada Nabi Muhammad mati, sahabat-sahabat ada duduk kupus itulah dan juga berbaiat kepada Abu Bakar untuk menjadikan khalifah dia yang pertama. Jadi berkait dengan Saqifah gapo dia tu, yang ada masalah antara gapo dia? Orang Islam Sunni dengan orang Islam Syiah. Gitu. Jadi berkait dengan tu maknanya pasal tu lah, pasal gapura ni. Mana dah? Pasal pelantikan dia tu, Saqifah ni. Lepas pada tu, maknanya ni hot cerita lah ni lah. Jadi cerita-cerita dalam gapura ni, dalam Wikipedia ni, adakah dia bersifat yakin? Ada juga. Bersifat gapura ni, masyhur lah paling tingginya pun. Ataupun Zon Rajih. Kali dia pun adalah kadang-kadang tidak berapa kuat sangat tu. Jadi boleh baca, boleh tengok. Tapi kan lagu tu lah isinya. Jadi kita baca lah lebih kurangnya. Dia kata lepas daripada tu, ini benarnya ada baca dalam buku tu. Orang-orang Islam berkumpul untuk menentukan pemimpin di kalangan mereka. Jadi ada yang kata puak-puak Ansor. Puak-puak Ansor. Jadi mereka pun apa dia, mengecualikan dalam perhimpun dan mesyuarat dia tu, mengecualikan orang-orang muhajirin. Okay. Tapi ada kata ada orang kata macam ni boleh bincang lagi. Adakah dia memang pisah mengecualikan orang muhajirin ke tidak, kepada itu biarlah. Jadi Abu Bakar dan Umar bila dia tahu pasal cerita ni, dia pun pergi apa dia? Dia pergi masuklah ke tempat perhimpunan dan juga mesyuarat tu dan dia rakyat bahawasanya hak nak jadi khalifah seterusnya ialah bangsa Quraisy. Dia kena bangsa Quraisy.
nyada lah kita baca dah baru ni. Dia kata kena bangsa Quraisy. Hak tu bangsa yang di apa dihormati oleh semua orang Arab dengan kita. Jadi selain daripada Abu Bakar Ragi adalah Saidina Umar dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Gitu. Ragi situ. Jadi pada asalnya dia apa dia? Cadangnya dia ialah macam orang-orang Quraisy ada pemimpin dia, orang-orang Ansar ada pemimpin dia pula. Jadi maknanya dia macam dua kerajaan yang saling bantu-membantulah. Tapi biasanya kalau lagu tu dia akan jadi ada masalah kemudian harinya dan juga dia akan jadi berpisah juga. Okay. Jadi apa dia? Ada orang tulis yang kata saat-saat tu adalah saat yang sangat kritikal yang mana kesatuan agama menjadi taruhannya. Itulah. Jadi kalau kuasa yang terbahagi, kuasa yang dibahagi-bahagi akan jadi pecah kohor kecil dan juga akan jadi hancur dan semuanya akan hilang, boleh jadi gitulah. Jadi kita kata jawatan kenabian tu mestilah dia ada pengganti dia dan kena ada seorang saja serupa dengan nabi tu seorang. Jadi kena ada seorang saja pemimpin dia yang boleh ganti orang-orang Islam itulah. Jadi kita kata kuasa Islam memerlukan satu khalifah yang tidak dibahagikan kuasa dia. Okay. Dan orang Arab mereka hanya respect paling tingginya diberikan kepada orang-orang Quraisy. Jadi sebab itulah dia apa dia? Saidina Abu Bakar dicepat-cepat dijadikan khalifahnya. Itulah. Dan orang-orang lain pun ramai juga yang ikut. Walaupun ada juga orang yang tidak berapa setuju. Ada juga orang yang tidak berapa setuju. Sebab macam kalut-kalut dan gaduh-gaduh gitulah. Gaduh-gaduh. Jadi apa dia? Ketua Banu Sa'idah Sa'ad bin Ubadah pun sendiri macam tidak berapa setuju sangat pada awalnya. Hak ni pun kita ada baca dan juga dulu. Yang mana dia bagi pada tiga lah. Satunya apa dia? Puak-puak Quraisy, satu lagi puak-puak Ansar, satu lagi apa dia? Keturunan Nabi Muhammad sendiri. Bukan keturunan, maknanya hak ada kait dengan Nabi Muhammad lah, iaitu Ali bin Abi Thalib. Gitu, ada kerabat dengan Nabi. Jadi waktu mengikut orang Islam supaya kita baca tu lah dari buku kita, iaitu dia ada tiga tu. Jadi tiga tu adalah kita kata cadangan-cadangan yang ada pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kena ingat lah, kalau berkait dengan khilafah ni, ia mula-mula sekali start dia ialah pada Saqifah Bani Sa'idah tu. Start situlah. Jadi orang puak-puak Syiah pun dia start daripada situlah juga. Dia kata sebenarnya Sayyidina Ali telah dilantik menjadi apa dia, pengganti Nabi Muhammad dengan ada dah wasiat kepada dia. Lepas tu Abu Bakar dia lepas pada tu dia hantar Umar pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Jadi ada masalah pula lepas pada tu sehingga ada apa dia, kekerasan dan sebagainya lah. Lepas pada tu pula, lepas nebula lepas pada tu barulah Abu Bakar dan apa dia ni, lepas nebula daripada tu barulah Sayyidina Ali berbaiat kepada Abu Bakar. Maknanya tanda Sayyidina Ali sebenarnya tak setuju dengan Abu Bakar dan memang asal dia dialah yang jadi khalifahnya. Tapi kan Abu Bakar dengan Umar yang ambil jawatan tu, dia ambil secara tidak betul lah, secara tidak betul. Maknanya asal dia mengikut Syiah lah ni. Mengikut Syiah asalnya ialah Ali bin Abi Thalib yang jadi khalifahnya. Tapi Abu Bakar dengan Umar dia pergi masuk dalam apa dia, dalam mesyuarat tu dan dia lantik diri dia sendiri. Gitulah, untuk mengambil kuasa yang Nabi beri pada Sayyidina Ali. Jadi sebab itulah dia balas sangat dengan apa dia, Abu Bakar dengan Umar. Gitu. Jadi berkait dengan apa dia ni, kuasa dan juga kerajaan Sayyidina Abu Bakar, khalifah dia tu, sebenarnya ia tak banyak sangat perkembangan dia. Maknanya dia kata selama 27 bulan saja sebenarnya. Jadi dia, masalah dia utamanya ialah berkait dengan orang-orang murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar tu, berkait dengan orang-orang murtad. Jadi apa dia? Jadi dia lepas pada tu dia pun gilah juga ke depan. Dia pergi ke depan lagi dengan
apa dia, membuat serangan terhadap orang-orang Parsi dan juga orang-orang Rom. Yang itu untuk yang mana kita kata untuk mengembangkan lagi Islam lah, untuk mengembangkan lagi. Jadi waktu tu apa dia, ia macam satu pergerakan yang dimulakan oleh Abu Bakar dan diteruskan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman bin Affan lepas pada itulah. Dan menjadi satu empire, salah satu daripada empire yang terbesar di dunia lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sendirinya tidak berapa dan nak cara tentang negara dia dan juga situasi negara dia lah, macam sebagai satu kerajaan itu dia tak ada mana. Sebabnya dia dan nak berlawan dengan orang-orang murtad. Lepas tu dia apa dia, nak mengembangkan lagi. Walaupun begitu, situasi negara pada masa itu masih stabil lagi lah, masih stabil dan juga tidaklah kata ada apa ni, serangan-serangan daripada Dalit, tak ada. Pada masa itu tu orang semua okey lagi. Okay. Jadi mengikut saran dan nasihat daripada Sayyidina Umar dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah tu, dia apa dia, dia berhenti kerja jual kain dia dan dia ambil upah, bukan ambil upah, ambil gaji dia daripada apa dia ni, daripada harta yang dikumpul oleh negara lah, daripada harta kerajaan gitu. Lepas tu dia pun pergi daripada tu habis gitu. Seperti yang kita baca tu lah, seperti yang kita baca. Lepas tu ni berkait dengan orang Syiah dan juga apa dia tu. Ya, ada selagi masalah dia, iaitu apa dia, mengikut orang-orang Syiah sepuluh saat ni, maknanya dia kata Ali bin Abi Talib adalah orang yang telah dijanjikan untuk boleh jawatan khalifah tu, dijanji pada Ghadir Khum. Ghadir Khum tu apa dia pula, adalah teori-teori dia dan dia banyak gambar-gambar dia tu, yang mana bagi orang Sunni sebenarnya tak ada keberapa pun, tapi bagi mereka itulah satu tempat yang Nabi janji nak bui daripada ni, nak bui jawatan khilafah pada dia. Ia ada hadis berkaitan dengan satu apa ni, tasik ataupun satu kola Ghadir Ghadir Khum. Jadi mengikut kepercayaan orang Syiahnya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dia mengambil kuasa Sayyidina Ali untuk apa dia, menguasai orang-orang Islam. Okeylah. Jadi hal lain pula ialah, antara masalah lain yang mereka kritik Sayyidina Abu Bakar juga ialah, Abu Bakar tidak memberikan kepada Fatimah, maknanya Sayyidina Fatimah, Fatimah tidak bui tanah Fadak, tanah Fadak yang dia kata ayah dia, maknanya Nabi Muhammad, telah berikan kepadanya sebagai hadiah sebelum daripada Nabi mati. Okay. Jadi kiranya Abu Bakar tidak apa ni, tidak menerimalah bukti-bukti yang ada dan apa dia ni, yang mana waktu tu macam harta pusaka daripada ayah dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata Nabi Muhammad royak bahawasanya Rasul-Rasul Allah ni tidak meninggalkan pusaka kepada anak cucu dia. Okay. Semuanya jadi sedekah belaka. Sepengah ada kita baca dia juga sebelum ni, waktu sebenarnya jadi apa dia, jadi masalah juga kepada orang-orang Syiah. Maknanya dia kata Sayyidina Abu Bakar tak bui tanah Fadak kepada Fatimah. Jadi adalah dia tulis, dia tulis kata lain-lain lagi tu. Ada kata sebenarnya Nabi telah bui tanah Fadak tu kepada Fatimah ketika dia hidup lagi, bukan jadi harta pusaka, bukan. Jadi bui ketika hidup lagi, bukan harta pusaka. Jadi ni adalah orang kata ya, dia juga ada kata dek dan sebagainya. Jadi waktu masalah kemudian adalah detail-detail dia tu. Dan orang Syiah juga mengatakan bahawasanya Abu Bakar dan Umar apa dia, ada membakar rumah Sayyidina Ali dan juga rumah Fatimah. Jadi apanya pula, apa kaitannya? Lepas tu ada kemudian lagi lah, ada kemudian lagi, dia macam
Kak Nina apa kedek mana ya? Kau tak nampak. Kedek macam ke lain sini. Gini. Berlaku lah. Okey. Ni baca sini sini. Kau tak nampak sini baca ke lain dah. Kau tak nampak. Dengar saja. Jadi gini. Jadi saat itu mereka kata juga iaitu dalam membakar rumah Sayyidina Ali dan juga Fatimah tu, dia ada kait dengan tidak mahu tidak mahu berbaiah kepada Abu Bakar tu lah, sehingga Abu Bakar hantar Sayyidina Umar untuk untuk memaksa Sayyidina Ali berbaiah kepadanya, sehingga kalau dia tidak kalau tidak baiah dia kata nak bakar rumah, gitulah dan sebagainya, dengan ancaman-ancamannya. Jadi ada lagi orang lain, dia kata Abu Bakar sebenarnya menghantar Khalid bin Walid untuk memusnahkan orang-orang yang sebenarnya berpihak di sebelah Sayyidina Ali. Okay. Maknanya dalam perai-perai murtad tu sebenarnya dia perai dengan orang yang menyebelahi Sayyidina Ali. Gitulah. Jadi sebenarnya orang Syiah kata Abu Bakar dia bukan perai dengan murtad, tapi dia perai dengan sekutu-sekutu ataupun orang yang menyokong Sayyidina Ali. Nah, itulah. Dan banyak lagi kapan-kapan masalah lain tu. Okey, tak apalah. Kita nak bacanya ialah Sayyidina Umar saat ni tu. Jadi lepas daripada hak saat ni tu, dengan ada daripada ni Banu Saqifah saat ni, Sayyidina Umar pergi bai'ah kepada Abu Bakar dan sebagainya. Itu cerita dia lah. Cerita yang sama dia boleh juga. Ni hak saat ni. Ni hak saat ni lah. Mengikut orang-orang Syiah, dia kata dia macam ada masalah politik menentang Sayyidina Ali dekat Saqifah Bani Sa'idah tu, yang mana dia cuba untuk mengambil kuasa daripada Sayyidina Ali dan juga pengikut-pengikut dia lah, yang mana dia kata gini-gini, apabila Sayyidina Ali tidak mahu berbaiah, maka Abu Bakar menghantarkan Umar dengan tentera bersenjata pergi kepada rumah Fatimah, yang mana Sayyidina Ali dan juga pengikut-pengikut dia, penyokong-penyokong dia ada situlah kira-kiranya. Jadi Sayyidina Umar katanya telah memberikan amaran kepada orang dalam rumah tu, dia kata melainkan Sayyidina Ali patuh dan baiat kepada Abu Bakar, dia akan bakar rumah tu. Okay. Jadi kira lagu tu terpaksa mengalah. Jadi gitulah. Itu adalah satu benda yang orang-orang Syiah boleh kata semua terima lah. Semua terima. Dan semua orang Sunni tak terima. Gitu. Yang mana ada kita baca dah dari mula-mula tu, tajuk sebelum daripada masuk perai-perai murtad tu, berkaitan dengan bai'ah Sayyidina Abu Bakar, ada kita baca dah, iaitu Sayyidina Ali sebenarnya dia ada goal lain. Dia ada masalah goal lain. Bukan masalah dia kena ancam dan juga dia tak si baik agak boleh, bukan bukan lain itu. Yang mana mengikut orang Sunni, Sayyidina Ali berbaiah kepada Abu Bakar tanpa ada masalah apa-apa lah. Tapi tapi kat mana-mana pun dia buat selepas daripada nebula, selepas daripada nebula khilafah tu barulah dia baiat. Lepas tu kematian Fatimah, maknanya anak perempuan Nabi tu juga ada ada masalah juga. Ada yang kata ketika dia pergi kepada rumah Fatimah tu, ketika Sayyidina Umar pergi ke rumah Fatimah, dia adalah dengan paksa-paksanya, sehingga sehingga ada kekerasan dan sebagainya, membuatkan anak dia dalam kandungan dia tu jadi gugur, dan dengan sebab itulah Fatimah tu mati. Gitulah dia kata, orang Syiah kata. Tapi kat mana-mana pun
oleh Sunni dan juga Syiah juga menerima lah bahawasanya sepatutnya Sayyidina Abu Bakar wajak lah dulu kepada Sayyidina Ali. Cumanya dalam cerita kita baca tu dia tak ada wajak lah, sebabnya dia tak ada, dia duduk lain gitu. Dan macam-macam lagi. Gitulah. Jadi daripada situ ada, kita kata dua, maksudnya dua sudut cerita yang berbeza-beza. Satunya ialah cerita di sebelah orang Sunni, satu lagi cerita di sebelah orang Syiah. Dan cerita dia tu nampak macamnya satunya molek, satu lagi tak molek. Satu lagi pula nampak macamnya okey belaka. Orang Sunni kata macamnya okey belaka, sebenarnya tak ada masalah pun. Okey. Okey, apalah. Habis itu berkaitan dengan masalah-masalah dia lah. Betul. Sini ada ke sini? berkaitan dengan kematian dia. Kematian Fatimah. Saya dah tindak Fatimah. Dia, apa dia? Mengikut orang Syiahnya, selepas daripada haji wadah waktu akhir, Nabi Muhammad dia ada panggil lah Fatimah. Dia kata yang akan mati seterusnya, apa dia tu, dalam hadis tu. Lepas pada tu apa dia? Fatimah tu dia macam kesedihan. Dia macam kesedihan dan menyebabkan dia jadi, dengan kesedihan itulah dia mati. Dan ada apa ni, kalau ikut riwayat tu dalam hadis tu, dia kata apa dia ni, Nabi akan mati, dan lepas daripada Nabi, dialah orang yang mula-mula daripada keluarga Nabi akan mati. Ha, gitu Nabi riwayat dia. Nabi riwayat apa dia ni, dalam hadis tu saya ingat ada, dia kata apa dia, bila dia sebut kata Nabi akan mati, maka Fatimah pun menangis bila dia sebut. Fatimah lah orang yang mula-mula akan mati selepas daripada Nabi, dari keluarga dia. Maka dia pun gembira pula. Apa gembiranya? Sebab dia akan jumpa dengan Nabi di apa dah? Di alis seterusnya lah kira-kiranya. Tak apalah, mengikut Syiah dia kata mati dia tu bukan kerana dia sedih ke apa dia, bukan kerana sakit ke dia ada dah ke apa dia, tapi kerana luka-luka disebabkan oleh serangan Umar bin Al-Khattab ke rumah dia. Gitu. Jadi mengikut mereka, Nabi Muhammad mari ke dalam mimpi dia dan royak kepada Fatimah bahawasanya dia akan mati ke esok harinya. Gitu. Jadi saya, apa ni, Fatimah pun royak kepada Sayyidina Ali, katanya dia akan matilah dan juga jangan bui apa dia ni, siapa-siapa orang yang menentang dia masuk dalam apa dia, semaya jenazah dia tu dan sebagainya. Gitulah. Dan lain-lain lagi cerita dia. Jadi mengikut orang Sunni, dia kata Fatimah dia meninggal kerana sakit dia ataupun kerana dia sedih dengan kematian Nabi. Gitulah katanya. Dia terima biasanya gitu. Ada kata dia ni tak berapa itu manalah. Dia tak makan, tak minum dan juga tidak ketawa dan sebagainya sehingga apa dia, dia meninggal, ada kata lagu itulah. Gitulah lebih kurangnya cerita dia. Jadi cerita Hasani itu ialah cerita sebelum dia jadi khalifah. Sebelum dia jadi khalifah dengan ada masalah dia lah, masalah yang mengikut orang Syiahnya, masalah yang besar, dan itulah punca kepada terbahaginya Sunni dengan Syiah saat itu. Okay. Lepas tu ni di zaman Sayyidina Abu Bakar, apa dia? Di zaman Sayyidina Abu Bakar, asalnya Sayyidina Umar dia tidak bersetuju untuk menyerah orang-orang murtad apa dia tu. Sebab kira-kiranya dengan bantu orang-orang murtad tu, mereka akan boleh melawai balik apa dia, orang-orang Rum dan orang Parsi yang akan serai tanah Arab pada ketika itulah. Maknanya ketika orang murtad tak ada lagi, cadangan asalnya ialah Sayyidina Umar kata tak payah pergi dengan orang murtad tu, sebab takut orang Parsi ataupun orang Rum serai, dengan ada sokongan daripada mereka tu bolehlah juga kita balas balik. Gitu. Tapi kemudiannya dia bersetujulah dengan cadangan Sayyidina Abu Bakar tu
untuk memusnahkan orang-orang yang murtad saat itu. Dan dengan apa dia kemenangan Khalid bin Al-Walid kepada itu, jadi benarlah benar kepada itu. Jadi di dalam kepada ini, di dalam pemerintahan dan juga khalifah Saidina Umar itu sendiri, dia mengambil polisi untuk tidak perai sebenarnya. Kalau boleh dia tidak perai, dan dia menggunakan kuasa dia untuk apa dia mengembangkan lagi tanah tu dengan cara yang amir damai dan juga tidak perai. Nah, gitulah. Maknanya tidak dengan perai lah, tidak dengan menumpahkan darah. Perkembangan dia tu berlaku. Jadi adalah cara-cara dia tu macam dengan polisi-polisi dia. Sebenarnya banyak polisi-polisi kerajaan-kerajaan dia dengan mahkamah dia. Jadi itulah menariknya. Cuma dalam buku kita tu tak ada sebut. Dalam buku kita tu sebut pasal perai-perai dia sahaja. Okay. Jadi ni tambahan daripada tak ada situ, iaitu Abu Bakar telah melantik Saidina Umar sebelum dia mati lagi. Jadi kira-kiranya oleh kerana Saidina Umar tu satu orang yang kita kata agak kita kata strict dan juga payah, kita kata payah nak itulah payah nak kecek, payah nak kita kata bodek, kita payah nak bodek. Jadi biasanya orang yang tidak setuju adalah terutamanya orang di kalangan majlis syura. Majlis syura tu maknanya orang-orang bermesyuarat nak pilih siapa dia pula jadi khalifah seterusnya lah. Maknanya dari segi politik je lah. Dari segi politiknya kita panggil syura dia. Jadi mengikutnya ada kata kalau boleh janganlah janganlah bui khilafah kepada Saidina Umar, tapi dia bui juga. Jadi tak apalah. Sebab apa dia? Dia ada satu kebijaksanaan, satu kita kata kuasa dia dan juga kemahiran dia dalam masalah politik, masalah kita kata ketidakstabilan dan juga masalah berkait dengan kebenaran, dan dia juga cara kepada orang-orang miskin. Gitulah. Jadi dia ada kayak ginilah kepada apa dia? Penasihat-penasihat dia lain. Dia kata kekerasan Saidina Umar tu ada sebab dia sendiri, maknanya Abu Bakar tu sendiri adalah seorang yang lembut. Ketika dia memegang jawatan khalifah. Tapi bila jawatan khalifah tu diberikan kepada Saidina Umar, maka dia tidak lagi akan jadi orang yang keras. Dia akan jadi orang yang lembut. Gitu. Sebabnya maknanya kekerasan Saidina Umar tu sebab adanya kelembutan Abu Bakar. Bila kelembutan Abu Bakar tak ada, maka kekerasan Saidina Umar tu pun tak ada juga. Dan gitulah. Jadi kalau saya ditanya siapa dia yang nak dilantik sebagai pengganti saya, saya akan kata saya telah melantik orang yang paling baik yang ada di kalangan kamu. Dan gitulah. Ini ada juga kita baca dalam buku kita tu lah. Ada juga kita baca tu. Jadi inilah salah satu bentuk kita kata peralihan kuasa daripada satu khalifah pada satu khalifah lain yang paling jomel sekali lah. Maknanya dengan yang molek kepada yang molek juga. Itu tidak kepada yang kohpun ada. Jadi dia macam yang kita baca, dia tulis. Maknanya Saidina Abu Bakar tulis kepada, dia panggil Saidina Uthman suruh tulis wasiat dia lah. Yang mana dalam itu dia kata Saidina Umar adalah pengganti dia. Lepas tu berkait dengan masalah utama ataupun kita kata cabaran utamanya ialah untuk boleh apa dia, kepercayaan daripada orang-orang di peringkat tinggi lah ataupun orang-orang majlis syura saat itu. Okay. Lepas tu dia ada hal lain pula, dia macam dengan masalah berkait dengan Hosani tu. Lepas tu hak politik dia tu, hak tu menarik juga sebenarnya. Katanya kita nak baca hak tu lah nanti. Cuma tak ada dalam buku kita tu, jadi baca sini jugalah nanti kemudian tu. Rasanya muka lah ni pun pukul 1 dah. Setakat telah dibentak hari ni. Wallahualam.
Jazakallah khair. Jazakallah khair.